Tak tahu cum, bahan-bahan yang diperlukan, bawang besar, bawang putih, halia, cili hijau dan juga cili padi, ikan kerisi, sebungkus tauco, air asam jawa, gula, air dan juga sediakan kuali dan sedikit minyak untuk menumis. Mula-mula tumis bawang dan juga halia. Dah mula layu, kita masukkan cili. Kita dah kacau tauco tadi beberapa minit, sekejap sahaja. Barulah kita masukkan air dan air asam. Rupa dia macam ni lah, rupa dia. Kalau kita bolehlah masukkan gula 3 sudu, sebut perisa 2 sudu. Kita biarkan sampai dia mendidih. Sebelum kita angkat dan mendidih, masukkanlah garam. Ikut rasa, jangan banyak sangat. Letak satu dulu pun cukup. Okay, ni dia gula satu. Kuah tadi kita masukkanlah ke dalam ikan yang telah digoreng tadi. Jadi begitu. Selamat mencuba. Nyam 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 nyam, sedap.